Assalamualaikum, aku mau review lagi jalan tol terbanggi besar ke Bakauheni. Dan ini masih belum berbayar dan ya per 17 Mei 2019 pukul 00 waktu 00 Indonesia Barat jalan tol sudah mulai berbayar. Dan berikut adalah daftar tarif yang bisa kalian lihat. Karena ini aksesnya masih gratis, jadi kalian cukup tempelkan saja kartu Brizi ataupun kartu e-tol ke sensornya, dan ini akan otomatis terbuka karena memang belum berbayar. Tapi jika sudah berbayar harus ada saldonya ya, dan ini tidak menggunakan uang tunai, harus menggunakan kartu e-tol Brizi atau penyedia lainnya. Kalau sebelumnya aku review itu rest areanya masih sangat minim, masih berbentuk boat-boat seperti pameran, tidak seperti rest area pada umumnya yang di situ ada pom bensinnya atau SPBU, ada tempat makannya atau tempat untuk berbelanja snack di perjalanan. Oke, selamat menonton dan check this out. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen ya. Nah, sudah terlihat di sini banyak mobil parkir, tandanya sudah dekat dengan rest area. Dan memang belum terlihat gedung-gedungnya. Karena ternyata masih sama seperti yang pertama kulihat review, masih seperti but-but biasa. Dan di belakang dari rest area tersebut ada booth-booth penjual es kelapa muda atau dugan. Dan itu kayaknya baru di jalan tol Lampung ini deh ada yang jual seperti itu. Karena itu biasanya dijual di pinggir jalan yang biasa, yang normal, bukan jalan tol. Jadi kayaknya memang cuma ada di Lampung dah. Kalau di jalan tol ini kita kecepatannya bisa tinggi banget ya, karena memang jalan tol ini kan diciptakan untuk mengatasi kemacetan dan juga bebas hambatan. Jadi untuk di jalan tol baru ini, jalan tol Lampung ini, memang dia terlihat masih sangat lengang. Bisa jadi karena orang belum tahu bahwa sudah lama pintu gerbang jalan tol sudah dibuka dan bisa digunakan, dan masih gratis, belum dikenakan biaya. Cuacanya cukup cerah dan cukup mendukung untuk kita beraktivitas di luar rumah.
apalagi untuk bepergian dengan lokasi yang lumayan jauh dari rumah. Biasanya jika bukan melewati jalan tol itu memakan waktu 3 jam. Kalau macet ya bisa sampai 4 jam. Tapi dengan adanya jalan tol ini, aksesnya lokasi jarak jauh itu bisa terasa lebih dekat, karena memang jalannya sendiri sangat lenggang, masih belum terlalu banyak mobil atau kendaraan yang berlalu-lalang menggunakan akses jalan tol ini. Thank you.
Ya, kita sudah memasuki pintu keluar tol dan ini sudah waktunya untuk keluar tol. Dan akses untuk keluar masuk tol itu memang belum terlalu luas seperti yang ada di Jakarta ataupun yang di Pulau Jawa, dan perlu sangat kehati-hatian ketika menyeberang pada saat keluar dari jalan tol, karena memang akses di jalan lintas timur atau lintas Sumatera ini itu masih sempit dan cukup dengan dua jalur. Pokoknya kalau kita berkendara dimanapun, lewat manapun, itu harus tetap berhati-hati dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada agar tidak terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton reviewnya. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi ketika kalian nanti mudik di Lampung, mau menggunakan jalan lintas timur atau lintas Sumatera, atau menggunakan jalan tol dengan tarif yang sudah berbayar. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Jika ini memang benar-benar bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk share di media sosial kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.